Kan begitu ya, kedengaran nggak sampai ke kamar, kamarnya BC? Harusnya kedengaran. Harusnya kedengaran. Ya. BC di kamar kan? Di kamar yang mulia. Nah, ngapain di kamar? Kan kegiatan itu kan mereka akan isolasi yang mulia, di kamar. Kamar. Sesudah penembakan ya, itu kan suaranya kencang atau gimana suaranya? Kalau ruang tertutup pasti kencang ya. Kencang, mana lebih kencang dari suara mercun? Kalau dalam ruangan hampir sama yang mulia. Hampir sama, kedengaran jelas ke kamar ya? Iya yang mulia. Ada enggak keluar PC sesudah terjadi penembakan itu? Misalnya terkejut atau biasa-biasa aja dia tetap di kamar? Saya masuk ke dalam kamar. Udah, pertanyaan saya aja yang tidak keluar kamar yang mulia. Nah itu saja ya, jangan apa namanya? Jangan diulang-ulang apanya jawaban seperti itu. Itu artinya sama. Yang saya tanya, ada enggak PC keluar? Tidak yang mulia. Tidak. PC itu terkejut apa enggak? Waktu saya jemput kondisinya terkejut, menangis. Nangis? Iya yang mulia, tutup telinga. Nangis karena suara tembakan atau nangis karena apa dia? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak nanti tahu. Ditanyakan ke istri saya. Ada dia bertanya, ini kenapa begini Pak? Ada dibilang gitu? Nanya ke saya ada apa Pak? Suara sampai, apa itu? Ada gitu? Iya Pak. Suara apa itu? Ada terkejut gitu? Hanya menyampaikan ada apa Pak. Saya sampaikan, ya sudah kamu diam aja kita keluar. Kenapa? Saya sampaikan, udah kamu diam aja kita keluar. Ayo kita keluar gitu ya. Wah, waktu ngajak keluar itu gimana? Coba. Saya peluk yang bersangkutan. Maksudnya peluknya gimana? Coba, coba. Karena dia di kiri saya tutup biar tidak melihat kondisi rumah yang berantakan yang mulia. Kamu waktu memeluk atau? Memeluk yang mulia. Memeluk? Ya, jadi itu, dia tidak melihat. Itu matanya ke dadamu atau bebas gitu? Saya tundukkan kepalanya untuk keluar yang mulia. Kamu lewati mayat Joshua enggak? Tidak yang mulia. Tidak? Tidak. Jadi menyamping? Samping TV yang mulia, mungkin kemarin sudah dicek, samping TV kemudian lewat dapur bersih, ya. Keluar yang mulia. PC lihat enggak mayat Joshua? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat? Tidak. Apa yang dia lihat? Saya waktu itu tutup, saya tundukkan kepalanya untuk lewat yang mulia. Ya makanya Pak Hakim agak bingung juga, coba praktekkan dulu lah, ini penting ini. Coba, gimana? Kenapa enggak melihat? Coba. Ini kepalanya itu kemana? Kepalanya PC. Di sini saya yang mulia. Oh begini? Iya yang mulia. Jadi bisa rupanya jalan? Bisa yang mulia, karena saya tuntun keluar. Kenapa? Berarti saya, menyamping gitu? Saya jalan biasa yang mulia. Jalan biasa. Kan jenazahnya di sana yang mulia. Begitu. Waktu kamu lewat dengan PC itu, kuat masih ada di ruangan? Ada di sekitar dapur kalau tidak salah yang mulia. Ada, dilewati. Enggak, di tempat penembakan itu masih ada si kuat. Di sekitar dapur yang mulia. Ada. Sudah tidak di situ lagi yang mulia. Kan terus ada, terus si apa si Ricky? Ricky juga ada di situ kemudian ngikutin saya keluar ke garasi.